Mabok kok, mabok. Huh? Oke guys, hari ini kita bakalan jalan bersama Upi dan Ari. Aku mau nanya nih, jalannya apa? Kita bakalan beli makanan di Mr. DIY, KKV, dan Miniso. Emangnya ada makanan? Ari, di KKV ada banyak makanan, Ari. Waduh. Kita beli makanan nih. Aku gak sabar, aku gak sabar makan nih. Kalau gitu aku ke KKV. Wah, curang kok. Biarlah, aku Miniso lah. Betul-betul. Aku Miniso. Ya udah, aku ke Miniso ya. Wah, aku giliran ke Mr. DIY. Ada makanan enggak di sana, kameramen? Enggak ada, Bro. Palingan ada palu. Palu. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya kita bakalan cari makanan yang ada di KKV Mr. DIY dan Miniso. Kalian jangan lupa komentar di bawah, kalian lebih suka belanja di mana, ya kan? Betul-betul. Masalahnya uang mana? Nah, itu masalahnya. Emang kalian punya uang? Kamu kamu uang. Nanti ingat ganti ya. Oke. Berapa jatahnya? Kalian harus belanja di masing-masing 100.000. 100.000? Waduh, apa ini? Apa enggak dapat apa-apa? Itu challenge-nya. Itu challenge, Ari. Nih, uangnya. Wah, 100.000 dapat apa? Enggak tahu pokoknya itu challenge-nya. Dapat jajan, Bro, dapat jajan. Ya udah, guys, kita bakalan challenge 100.000 ini. Aku belanja di Mr. DIY. Aku ke kafe. Nah, aku di Miniso nih. Dengan 100.000 apa dapat? Coba mereka. Berusaha dulu, Pin, berusaha. Ini kan makanan, ya kan? Makanan harus makanan. Masa ada di Mr. DIY makanan? Enggak tahu, pokoknya kita langsung let's go. Let's go. Kameramen, tambah 100 lah. Enggak bisa, Pin. Ya udah, ayo. Let's go. Oke. Kita bakalan ke Mr. DIY dengan 1000 ya, 100.000. One hour later. Aku dapat makanan Mr. DIY. A few moments later. Oke guys, sekarang kita sudah dapat makanan. Aku dari Mr. DIY nih. Tasnya kayak gini nih, Mr. DIY. Waduh, keren banget ini. Sekarang aku sudah belanja di Miniso. Nah, ini tasnya guys tuh. Miniso. Mantap. Miniso. Nih, aku udah belanja di kafe nih. Kebesaran tas. Nih, buka aku aja ditutup sama tasnya. Siapa duluan, Upin? Tadi berdua yang keluar datang. Oke, aku duluan datang. Wih, kalian telat. Telat juga 5 menit. Alah, yaudah aku duluan deh. Oke guys, aku tadi belanja di Mr. DIY. Aku kira gak ada makanan, ternyata ada guys. Lihat. Cukup gak 100.000 yang ini? Cukup dong, disana murah-murah guys. Kita buka dulu ya, nih ada krek-kreanya guys, kayak gini. Jadi makanan kita aman dan tidak terkotori. Bagus banget tasnya, Bro. Oke guys, yang pertama aku bakalan ambil apa nih? Dapat 3 makanan aku, kameramen. Benar makanan ya? Ini minuman boleh? Tadi kan makanan. Boleh. Nah, ini aku ini guys, dapat kurma ajwa. Wih, ini sehat guys, ini terbuat dari kurma. Emang ayo apa dia? Ini kurma nih, gambarnya kurma tuh. Apa kau? Kenapa kau ini? Ini guys, kita bakalan coba buka. Susah nih buka kurma. Wih, kok gitu aja kok enggak bisa, Bro. Oke guys, kita buka. Ini kita bakalan coba. Wih, susu nih, kameramen. Susu. Dari gambarnya aja udah susu gitu. Oke guys, minuman pertama aku dari Mr. DIY. Rasa kurma, kameramen. Kan emang kurma tuh, Bro. Mantap. Sedap. Apa kau? Enak lah. Berapa jadinya, Upin? Bukan gorila nih. Ini apa namanya? Monster. Wagi.
Kau beli hati wangi, Upin? Iya, aku beli hati wangi tuh, guys, tuh. Hati wangi kan, bentuknya kan? Tapi ini mie kosong. Coba buka. Tidak, aku bakal buka. Nah, ini namanya mie kosong. Mie gemas. Oh, iya, mie gemas. Soalnya kau, Upin, mie kosong. Ada banyak. Woi, aku minta, Upin. Namanya gak boleh minta apa itu kan gak dibagi. Oh ya udah. Nah ini guys, ini namanya mie gemes nih, kita rempah-rempah dulu ya kan. Nah dia gemes tuh. Nah kalau udah hancur kita bakal buka nih. Ya namanya udah jadi dalamnya. Gak isi gini apa ya bumbunya? Mana bumbunya? Gak isi, aku tanya tuh. Gak direbus nih, gak direbus dulu. Eh langsung dimakan tuh, gak berdua. Gak direbus dulu nih. Gak direbus nih, kayaknya langsung makan. Rasa barbecue guys, rasa barbecue sudah ada rasanya tuh. Mantap. BBQ tuh. Barbecue nih guys. Minyak kayak mana? Ini minyak tuh, ini tuh. Hancur. Ya ada rebus boleh, makan langsung juga boleh kayak gini. Wah, pelan-pelan Upin, pelan-pelan. Gimana rasanya? Ternyata mie gemes ini enak banget guys, rasa barbecue. Mantap. Rasa micin. Bebek kira-kira. Eh Upin, ini kan ada banyak, boleh minta gak? Boleh, silahkan ambil. Wih boleh, Ari ambil. Oke guys, kita bakal coba mie gemes. Mie gemes-gemes dulu nih. Wih, ini aku boleh minta juga nih, Bidu. Boleh. Nah, ini kan udah digemas nih, gemas nih. Kita tuh buka sekarang nih. Tuh. Sekarang makan. Oh my God. Enak. Ah, Ari mah gak digemas. Nah gini baru digemas. Mana bu? Oh my God. Enak. Ketumpahan semua deh. Aku enak kangen. Gimana digemasnya? Enak. Enak banget. Sekarang aku nih. Huh? Aku dapat 3 item kemarin. Apa aja tadi? Nah ini dia. Ini? Apa nih? Pokmi. Tteokbokki. Mantap. Itu mesti dimasak ya Nyari. Iya kameramen, tapi aku gak bisa masak. Gimana nih? Gak tahu nih. Eh Bedwe, gimana caranya ini? Masaklah, itu kan tteokbokki. Ya betul-betul tteokbokki harus dimasak, direbus. Ya udah, aku mau ke dapur sama kameramen. Ayo kameramen, ikutin aku. A few moments later. Nih guys, aku udah masak nih. Aku mau ambil gini dulu. Apa namanya? Kamera. Iya, sendok. Ini kameramen. Udah blebok. Hah? Ini tuh namanya tteokbokki, guys. Tapi aku belum pernah makan tteokbokki sih. Oh no. Oke, guys, tunggu ya sampai matang. Nih sampai matang ini. Kita sempurna duit sekarang. Ayo kameramen. Ini guys, makanan aku. Nih, Upin. Mana lihat, wey. Itu tteokbokki. Coba lihat kamera lah. Inilah, udahlah tadi. Nih, kameramen. Aromanya kameramen menyengat di hidung aku. Pedes banget. Cobain lah, gimana rasanya. Sekarang lah cobain aku. Oh, enak dulu, enak. Enak. Pedas gak, Ri? Pedas. Oh, ya, aku coba minta ya, Ria. Ya. Nih guys, tteokbokki buatan hari ini tuh. Tuh, aku bakal coba nih. Suapan kedua buat kalian nih, guys. Huh? Gimana sih, Yavin? Oh, no. Wih, enak banget. Mantap. Enak banget, sumpah, guys. Enak banget nih, kenapa aku minta ya? Dulu, kamu mau minta? Aku gak mau minta, aku gak suka tteokbokki. Wih, enak banget ya, sumpah, guys. Kau suka, Upin? Suka lah. Kan punya Ari. Biarin aja, Dulu. Nih, biarin aja. Pasti gak suka ya? Pedas. Hahaha, udah kelihatan kameramen. Sekarang giliran aku, guys. Keluarin yang bagus-bagus, Dulu. Oke, ini. Apa tuh? Bali Brown Kiss. Pasti dari Bali nih. Bali Brown Kiss, guys, betul. Ada keju. Ada keju. Oh my God. Lagi?
Itu aja kameramen, kita bakal coba nih. Kok warna coklat itu? Nggak tahu. Mana apa namanya, Dek? Brownish. Minta lah nanti. Sabar, sabar, aku buka dulu nih. Nggak boleh minta, Ari. Boleh, kameramen, boleh. Woi! Wah, sepertinya ini enak, kameramen. Apa itu? Ini, kameramen. Bentar dulu, Pen, aku coba dulu. Woi, bentuknya kayak gini, guys. Oh my God. Kayaknya itu yang viral-viral. Emang viral nih? Alah, di TikTok. Oh iya, Dek, itu adalah kue brownies yang viral di TikTok, Dek. Aku minta dong, enak nih, enak. Emang ya, viral nih, kameramen, kok tahu? Gak tahu, Dek. Kita coba ya. Kriuk. Kriuk kan, Mang? Gimana, Dek? Enak, manis. Katanya keju, Dek. Kok manis? Manis. Mana, Pen? Aku mau minta, Dek. Aku mau minta. Aku benar. Aku minta itu lah. Ini namanya kue brownies yang lagi viral tuh. Ini, Maman, ini tuh kejunya di dalamnya tuh, di dalam coklat. Ini. Nah ini guys, ini namanya kue brownies guys tuh. Tampilan di luarnya kayak ini. Nah, gak tahu nih manis atau enggak. Agak asin dikit, aku akan coba, Mana, Maman, kau suka enggak? Enak banget ini, kayak coklat. Coklat nih. Coba ini yang paling jauh biru. Iya, ini paling enak nih. Ini yang paling enak guys, ya kan? Tuh kan, meskipun di mixer di awal ada makanan enak guys. Mantap. Kita berdua ngakuin tuh duit. Betul. Udah pasti paling enak kita nih. Betul. Nah guys, sekarang aku bakalan makan. Aduh. Kentang balado. Dia kentang balado guys tuh. Enak banget nih, aku suka kentang nih. Aku akan coba buka langsung ya. Buka langsung. Wih, ada banyak juga. Oh, kamu ada banyak, Upin? Ada banyak, Dek. Dia melahirkan. Tuh, ada banyak. Aku boleh minta, Upin? Boleh, boleh. Minta aja. Aku boleh minta, Upin? Boleh. Kemarin. Iya, makasih. Tapi aku nggak minta ayam itu. Hey guys, hey, tengok ya guys. Ini adalah keripik. Ya, keripik kentang, enggak? Huh? Kentang, ya kentang. Tuh, dalamnya gini tuh. Woi. Makananku semuanya beranak, Pin. Nah, betul. Nah, aku akan coba nih kentang goreng. Enak enggak? Oh, kriuk ini, kriuk. Oh, kriuk, aku coba nih. Coba, Udi, coba. Katanya kriuk. Mana yang lebih enak dari browniesku yang katanya viral? Ini lah, Udi. Yang Upin. Yang Upin enak. Oh, pedas nih, pedas. Pedas nih, Upin. Pedas banget, tapi enak. Tidak tahu ya, aku. Betul. Gila. Masa aja kalau lagi masak kori. Enggak lah. Satu, dua, tiga. Salah. Kok beli minyak? Oh my God. Ini bukan minyak, Kameramen. Apa ini, Ri? Ini tuh mainan yang... minuman yang lagi viral yang dulu. Viral yang dulu pokoknya. Minyak goreng ini. Minyak goreng. Jangan ketawain dulu ya. Nih, ini tuh bisa dibuka. Caranya nih, buka gimana? Nih, ada gininya, segelnya nih kan. Nih, buka. Betul lah, Ri. Wih, sus peying, Kameramen. Peying? Gimana cara minumnya tuh? Nih, ada gininya. Ini tusuk? Ya. Lihat, Kameramen, ya. Kasih Ari dia punya. Ini Kameramen, di sini tuh kayak ada bolanya, kayak guling gitu, guling. Lihat enggak di kamera? Lihat. Nah, itu dah. Itu bersoda, Kameramen. Oh ya. Itu bukan minyak, Ri. Kayak bir. mana Ri? Coba aku cicip minyaknya. Coba aja, Upin. Emang itu minyak, Upin? Enggak, Dek. Ini namanya jus nanas. Iya, guys. Jus nanas. Oh, iya. Si gambar ternyata. Wih. Botol kaca. Upin, cobain aja. Kamu cobain. Aku mau coba nih. Aku bakal coba minuman nanas. Gimana sih, Upin? Mabuk. Huh? Ini enak banget nih. Kukira ini minyak goreng ternyata
Woi, pelan-pelan, Pin, pelan-pelan. Pasti bikin kuat ya, Pin. Bersoda, guys, bersoda tuh. Oh, tuh. Enggak banget nih, guys. Nih, nih, nih. Tolong kerja gua, Kang. Sekarang giliran aku, guys. Makanan terakhir yang aku beli di Mr. DIY. Ini enak nih. Ya, happy toast. Iya. Yeah. Apa kameramen aku buka nih? Iya, tuh gak suka, Pin. Wow. Oh my god. Nah, kalian pasti sudah pada tahu kan, ini happy toast bentuknya segitiga, guys. Mana? Enggak ada kotak gitu. Enggak ada, ini rasa jagung. Mantap. Tuh, kalian minta nih, boleh nih banyak nih. Aku beli yang besar. Waduh, aku minta sedikit deh. Oh, ini kayak kapal orang, men. Kapal apa tuh? Kapal laut. Kapal alien. Iya, huh? Kapal alien nih, guys. Aku ngelamatkan nih. Oh. Rasa keju, jagung. Rasa keju dan jagung. Keju, jagung. Kalian pasti udah tahu nih, udah banyak nih doko-doko. Kenapa kau beli juga, Bli? Kau minta? Ya minta nanti, Bli. Ini tuh enak. Kenapa, Bli? Kenapa minta? Aku udah minta. Kau minta, Ari? Enggak. Udah kenyang ya, guys? Udah kenyang ya, Bli. Wah, ini oh, rasanya kalian masih udah tahu, guys. Masih lebih enak ini sih. Nah, betul. Itu gimana, Pin? Ini banyak nih buat pesta nih. Oh iya, Bu. Nanti kasih ini aja, Bu, editor. Kasih editor. Mantap! Oh, udah, Bu. Udah. Nah, sekarang ini adalah makanan terakhir aku. Aku punya minuman. Apa? Koko. Ayam koko. Oh, my God. Ini rasa mangga nih, guys. Rasa mangga tuh. Enak nih, Pin. Enak lah, ini minuman mangga. Aku akan coba nih, ini guys. Seruput dan pertama buat kalian. Seruput. Wuih. Hah? Gimana, Pin? Wuih. Ini. Enak banget, sumpah. Kalau minuman lagi nih, aku suka banget nih. Ini enak banget, itu enak banget. Wah. Itu mana? Ini minumannya. Oh itu enak banget tuh guys, tuh. Yang mana lebih enak, ini apa itu? Keduanya lah. Keduanya? Ya. Wah ini apa nih? Ayam koko rasa mangga. Ada jeli-jelinya, Upin? Ada jeli-jelinya nih, wuuuh. Enak banget, guys. Nah guys, sekarang dari aku nih, terakhir. Nih, teman-teman. Satu. Apa tuh, Uri? Kepo ya? Pasti besar nih, besar. Besar banget, teman-teman. Besar banget. Tasnya aja udah besar gitu. Lihat ya. Satu, dua, tiga. Besar banget kan? Aniri. Ya, ini tuh permen yang bisa meletup-letup di mulut, teman-teman. Oh iya. Iya. Mercon juga. Mercon di mulut gitu maksudnya. Coba permen. Coba nih, coba. Nih, buka ya. Tiga mulutmu meledak. Enggak lah, ini kan cuma makanan. Makanan bisa meletup-meletup. Nih, kalian tahu gak ini guys? Gini doang. Makan nih. Terus? Banyakin dong, Ori. Terus kita tuh harus makan nih. Iya, coba. Gak kedengeran. Wih, suaranya kayak goreng minyak, Upin. Iya, itu namanya minyak persidua, Upin. Minyak persidua? Iya, betul. Gorengnya di mulut. Iya, gorengnya langsung di mulut, Upin. Tapi kayak mercon gitu. Gimana rasanya, Ari? Rasanya tuh enak banget. Rasa strawberry, bener-bener. Mantap, Upin. Aku gak suka. Kenapa gak suka? Ini ada tulisan Kak Kevin-nya, tuh. Cuman banget, ya. Wah. Makanan aku udah habis. Aku juga udah habis nih. Aku juga, ini terakhir. Kalian udah habis? Dapat itu doang, 100.000. Tiga, kameramen. Tiga, youtuber uang pas-pasan 100.000 dapat tiga. Lain kali kalau bikin jalan, kasihnya 500.000 ya kan? Betul, habis lah, borong semua. Gimana? Ya, lain kali aja lagi beli duit. Kalau udah punya uang. Kalau gitu ya udah guys, video sampai di sini dulu. Kalian lebih suka yang mana? Makanan Mr. DIY? Mini soda Kakafe. Coba kalian komentar di bawah guys, kalian lebih suka yang mana? Dan videonya sampai di sini teman-teman. Untuk kalian yang belum like video ini, silakan like di bawah, subscribe channel di sini. Sampai jumpa di video besok. Dadah.
aku.